Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umuci Channel. Untuk video kali ini saya akan menerangkan tentang bagaimana caranya ketika receiver kita, terutama untuk receiver rekomendasi NAND media seperti Optus Oracel, LG Sun Oracel, Gardiner Oracel, ataupun rekomendasi lainnya, ketika kita sudah mengarahkan para bola kita ke Asia Sat 9 untuk mencari channel terbaru dari NAND media atau TV Plus, tetapi ketika receiver kita matikan, kemudian kita nyalakan lagi, ternyata di sana receiver kita kembali ke pengaturan yang lama, yaitu ke NAND media yang di Cina Sat 11. Contohnya seperti ini. Ini setelah receiver saya matikan, channel-channel kembali ke channel-channel yang lama, yaitu pada NAND media 12500 V43200. Ini yang perlu kalian lakukan adalah, pertama kalian ke menu, kalian pilih daftar satelit, tekan OK. Ya, di sini kalian tekan SAT ini ya. Ini. Ya. Di sini receiver kita kembali ke transponder lama punya NAND media. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah, pertama kita harus mereset receiver kita. Di sini untuk intensitas juga kualitas 0. Pertama kalian tekan menu, kemudian kalian geser ke kanan atau ke kiri, kalian pilih pengaturan pabrik, tekan OK. Ya, di sini meminta untuk memasukkan password. Password standar adalah 04 kali. Angka 0 kalian masukkan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Di sini akan melakukan pengaturan awal. Apakah Anda yakin? Ketika Anda yakin, pilih saja iya. Ya, ini sudah mengatur, melakukan pengaturan pabrik atau mereset ulang. Kemudian yang perlu kalian lakukan adalah, pertama kalian tekan menu, kemudian kalian pilih lagi tadi untuk instalasi daftar satelit, tekan OK. Kemudian kalian harus tambahkan satelit, yaitu dengan cara menekan tombol merah pada remote ini. Kalian masukkan untuk satelit terbaru, yaitu AsiaSat 9 pada bujur 152 derajat bujur timur. Setelah selesai, kalian tekan tombol kuning pada remote, yaitu menyimpan ini. Kemudian kalian masukkan garis bujur 122 derajat. Kemudian setelah selesai, kalian tekan tombol kuning konfirmasi. Ya. Setelah satelit kita buat lagi pada receiver saya nomor 7, kalian arahkan ke sebelah kanan dengan cara menekan tombol kanan ini. Ya, selanjutnya untuk pengaturan LME frag, kalian pilih yang universal, arahkan ke bawah, kalian pilih yang universal 9750 10600, kalian tekan OK. Ya, untuk pengaturan lainnya, ketika parabola kalian cuma satu atau tidak menggunakan disek seperti ini, kalian pilih disable aja. Untuk yang lainnya juga seperti pada monitor. Setelah selesai, kalian tekan tombol exit. Kemudian, apakah Anda yakin menyimpan? Tekan ya.
pastikan untuk intensitas sinyal pada receiver kalian atau monitor kalian muncul angka 60% biasanya. Setelah itu kita akan menyekan untuk transponder NEM Media terbaru atau TV Plus. Kalian masuk ke sini, tekan SAT atau transponder ya. Tekan tombol set SAT ini. Ya, di sini kita tinggal masukkan transponder terbaru dari NEM Media atau TV Plus. Kalian tekan merah pada remote, tambahkan. Kalian masukkan di sini receivernya. Maaf, frekuensinya 12.655. Untuk simbol red 45.000. Sedangkan untuk polaritas vertikal, kemudian tekan menyimpan, tekan OK. Ya, setelah transponder kita masukkan 12.655, vertikal 45.000. Tinggal kita scan ulang seperti biasa. Kalian kasih tanda centang di sini dengan menekan tombol OK. Kemudian kalian tekan tombol biru pada remote kalian. Di sini tertulis scan. Kemudian untuk pengaturan mode scan normal, untuk hanya FTA saya akan memilih tidak, karena nanti ada akan muncul channel SCTV dan Indosiar. Untuk siaran, scan siaran TV dan radio, pencarian tidak. Setelah itu, kalian tekan tombol mencari dengan cara menekan tombol OK pada remote. Di sini proses pencarian sedang berlangsung. Kalian tunggu hingga proses ini 100%. Ya, untuk sekarang channel-channel yang berhasil saya dapatkan adalah sekitar 70 channel. Kemudian kita tekan OK saja. Kemudian kita cari, tekan OK lagi. Muncul seperti ini. Ya, sekarang channel-channel telah kita dapatkan kembali. Untuk channel-channel NEM Media atau TV Plus terbaru yang berada pada Asiasat 9 telah saya dapatkan. Ya, demikian saja untuk tutorial kali ini tentang bagaimana cara mengatur ulang ketika receiver kita dimatikan, kemudian kembali ke pengaturan yang lama sehingga channel tersebut hilang lagi. Ya, kita lakukan adalah seperti tadi, meresetnya dan kita meng-scan ulangnya. Demikian saja untuk tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.